time to win our home. Okay, if you win, you number two. Okay, you number two. I think you will be proud if you number two. You will be contender for JDT. Our squad, young player, kita punya kena nombor 2. Kita ni pesaing JDT. Dengan squad kita, tak ada no national player. Tapi kita stay on top lah. Yeah, make yourself proud, go inside. Yeah, get 10 points. Guys, we need to keep this going on. Huh? Keep going, keep going. We only can get better, better and better. Huh? Same preparation, same mentality, same attitude. Huh? The airline tu, you all dah biasa dah. Okay? Terima kasih, guys. Yeah. Huh? Boys, same as what I said last week, 4 months we've worked hard, everyone's been professional, everyone's got great attitude, we've done a great job against PJ, got 3 points, now we've got to go again, got to have the right attitude. If we want to fight for first, second place, we've got to earn it, yeah? Let's show everyone, we've got young players in here, we've got experienced players in here, let's show everyone what we can do. We've got a fucking great team. Yeah. So let's go out there and earn the 3 points tonight, okay? Yeah. We're all together. One, two, three! Salam sejahtera dan selamat datang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin untuk aksi CIMB Liga Super 2020. Pertemuan di antara pasukan Terengganu dan juga pasukan Sabah. Syafiq bergerak ke hadapan. Dominic Da Silva cuba membaca, masuk ke dalam kotak penalti. Hantaran dari Syafiq kurang kemas. Dominic Da Silva, 1-0 untuk pasukan Terengganu. Kesilapan di bahagian pertahanan memberi kelebihan untuk pasukan Terengganu. Membuka tirai jaringan di Stadium Sultan Mizan, Dominic Da Silva dengan gol ke-7 untuk musim 2020 bersama pasukan Terengganu, meneruskan momentum positif beliau sekali lagi. Hantaran yang baik dari Syafiq. Kita lihat Wan Azrai cuba menumbuk bola kurang kemas tangkapan tersebut. Faiz Nasir, cubaan beliau berjaya dihentikan oleh Zubir Azmi, tetapi apabila Dominic Da Silva menerima bola tersebut, tugas yang cukup mudah buat beliau menjaringkan gol dan meletakkan Terengganu 1-0 di hadapan. Berjaya dikawal oleh Mafri Balang. Mafri, kurang bijak dari Mafri di sana. Sanjar Shahmadov! Kita pernah lihat Sanjar menjaringkan gol dari posisi tersebut. Bukan kali ini. Membuka ruang di sana Sanjar sebelum melancarkan percubaan tersebut, sedikit saja melewati palang gol. Perhatikan pergerakan Dominic Da Silva dan juga Akzim Radzevic. Antara dari Litak kali ini mencuba nasib sebenarnya. Berjaya dia selamatkan oleh Wan Azrai. Sedikit sebanyak mengelirukan pertahanan Sabah dengan percubaan terus dari Litak. Kini Sanjar Shahmadov, ruang dan peluang untuk pasukan Terengganu. Cantik dari Sanjar. Kini Dominic Da Silva, peluang untuk Terengganu. Berjaya dihentikan oleh Wan Azrai. Movement yang begitu baik dari pasukan tuan rumah. Kita nantikan ulang tayang pergerakan tersebut, tetapi idea yang begitu bijak dari Sanjar Shahmadov. Pertahanan Sabah sebenarnya dibuka dengan begitu mudah oleh Terengganu. Litak di sini. Kali ini 2-0 untuk pasukan Terengganu. Sanjar Shahmadov berada dalam kedudukan yang tepat pada masa yang tepat
untuk menggandakan kelebihan skuad Penyu di Stadium Sultan Mizan. Ini yang baru saja kita perkatakan tadi, Sabah perlu berhati-hati untuk tidak memberi ruang untuk pasukan Terengganu menggandakan kelebihan, kerana kini pasukan Sabah berhadapan dengan tugas yang begitu sukar untuk baki perlawanan ini. Pergerakan yang baik dari Litak masuk ke dalam kotak penalti. Percubaan tersebut terus berjaya mencari Shanjar Shakmedov yang berada dalam kedudukan yang begitu tepat dalam 6 yard box. Timing yang begitu baik, penyudahan yang begitu baik Shanjar Shakmedov. Lihat saja larian yang dilakukan oleh Dominic Da Silva. Litak terus bergerak ke bahagian hadapan. Cantik dari Dominic Da Silva mencari Litak di sini kembali. Cuma penyudah yang kurang memuaskan dari Faiz Nasir, tetapi pergerakannya begitu menarik dari Terengganu. Lihat semula, mungkin sedikit terlalu kuat hantaran yang dilakukan oleh Da Silva kerana menutup ruang untuk Litak melakukan percubaan direct. Perhatikan Ponovic dan juga Naboyu di dalam kotak penalti. Peluang yang begitu besar untuk pasukan Sabah mengurangkan defisit. Hantaran dari Petrus Itembi ditepis oleh penjaga gol pasukan Terengganu, Syamirza Yusof. Pasukan Sabah terus memberi indikasi bahawa mereka mahu mendapatkan gol pertama. Sekali lagi kita lihat cantik sepakan percuma dari Petrus, mungkin sedikit mengelirukan. Banyak kesilapan yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain dari kedua-dua pasukan ketika kita menjelang minit ke-70 perlawanan. Faiz Nasir, Litak, Azali mempunyai ruang. Dominic Da Silva cantik untuk Faiz Nasir, berjaya diselamatkan. Namun di sini Shanjar Shakmedov. 3-0 untuk pasukan Terengganu. Terlalu mudah. Barisan pertahanan Sabah kucar kacir dengan hanya satu hantaran yang dilakukan oleh Dominic Da Silva. Dan biarpun Faiz Nasir gagal menyudahkan peluang tersebut, Shanjar Shakmedov kemudiannya berada dalam kedudukan yang terbaik untuk kini meletakkan Terengganu 3-0 di hadapan. Dan mungkin kelebihan ini akan membunuh segala harapan pasukan Sabah untuk cuba melakukan comeback. Kita lihat sekali lagi pergerakan Faiz Nasir dan juga Dominic Da Silva. Sejurus lepas Da Silva mendapatkan bola dan melihat pergerakan Faiz Nasir, dan biarpun percubaan tersebut diselamatkan oleh Wan Azrai, kemudiannya begitu mudah untuk Shanjar Shakmedov menjaringkan gol dan meletakkan Terengganu 3-0 di hadapan. Biarpun pasukan Sabah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan pada awal babak kedua, sekali lagi kita lihat Faiz Nasir cuba melakukan chip tetapi berjaya diselamatkan, dan kemudiannya Shanjar Shakmedov. Jika skor ini kekal sehingga tamat perlawanan, kelebihan ataupun perbezaan di antara mereka dan juga JDT akan kurang sehingga 3 mata. Ini dia Litak, peluang untuk menggandakan kelebihan, tapi di sini 4-0, terlalu mudah untuk pasukan Terengganu. Faris Ramli, pemain yang dibawa masuk sebagai pemain simpanan menggunakan kelajuan beliau. Dan walaupun Litak dijatuhkan oleh Wan Azrai dalam situasi tersebut, akhirnya Faris Ramli berjaya menjaringkan gol yang mudah untuk memberikan Terengganu kelebihan 4-0. Satu lagi perkara yang mungkin perlu diberi perhatian adalah kegagalan Petrus Itembi untuk beraksi dengan efektif seperti biasa. Di sini Cassie Naboyu, sekali lagi posisi yang baik sebenarnya untuk pasukan Sabah, tetapi penyudah yang kurang memuaskan dari Cassie Naboyu. Rodoljo Ponovic cuba mencari ruang. Ponovic cantik dari Rodoljo, cuma tidak menepati sasaran. Dan sejurus lepas rembatan tersebut dilakukan, whistle telah pun dibunyikan di Stadium Sultan Mizan untuk menamatkan aksi 90 minit.
Dan Terengganu berjaya mendapatkan 3 mata berharga dengan kemenangan yang begitu besar 4-0 ke atas pasukan Sabah. Dominic Da Silva menjaringkan gol ke-7 beliau untuk Terengganu untuk membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum jaringan dari Shanjar Shakmedov menggandakan kelebihan Terengganu. Pada babak kedua, Shanjar Shakmedov sekali lagi menjaringkan gol untuk meletakkan Terengganu 3-0 di hadapan sebelum pemain yang dibawa masuk sebagai pemain gantian, Faris Ramli dari Singapura, menjaringkan gol ke-4 untuk pasukan Terengganu. Jadi selepas aksi 90 minit di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Terengganu 4, Sabah 0.